Jadi, angka kelahiran 2, bulan 9, tahun 1990. Dengan nomor rumah 57. Kegelapan menyelimuti Yadi karena makhluk gaib yang hadir dari sekitar. Ritual pengasihannya pun dilakukan untuk harta dan wanita. Nama Yadi, tanggal lahir 2, 9 dan tahun 1990, dan nomor rumah 57. Saya melihat di tubuh yang sangat besar di Yadi, saya melihat berbagai macam makhluk halus mendampingi. Saya melihat juga dalam penglihatan mata batin saya ngerasain Yadi itu pakai kembang untuk penglarisan juga di tempat usaha. Dan sebenarnya saya ngelihat di sini usahanya sih sebenarnya masih ramai aja sebenarnya. Karena sih kalau dari gangguan yang sekitar ya, ada yang benci sama usaha saya gitu, saingan di sekitar rumah. Jadi mau nggak mau kayak tahu orang-orang sih pagerin aja di sekitar rumah, sama sih dagang ya, cuma sering yang kena dagangan saya terus, kadang sepi tanpa sebab, kadang nggak laku banget. Saya ngelihat sosok jadi ini sebenarnya sosok yang menghantui juga. Kamu pernah dimimpiin pocong ya? Iya. Sering ya siapa? Sering. Kamu nggak tahu ini siapa? Kalau menurut saya sih almarhum ayah. Kebetulan sesudah lebaran ayah meninggal. Betul, sosok ayahnya. Bisa bangkrut ini. Aku mesti gimana lagi? Urus restoran saja kamu tidak becus. Kamu benar-benar tidak bisa diandalkan. Aku udah usaha, Pak. Aku udah usaha. Yadi! Aku mimpi arwah bapakku neror aku lagi. Itu kan hanya mimpi. Ya, aku tahu itu cuma mimpi. Tapi bayangin kalau berulang kali, gimana aku bisa tenang? Hah? Bete aku. Bayangin dia kecewa sama aku. Gara-gara aku restoran sepi. Hampir bangkrut lagi. Mas. Kamu tuh cuma kepikiran aja masalah restoran. Karena memang akhir-akhir ini kamu kan mikirin restoran. Tapi bapak selalu kecewa sama aku. Dia bilang aku gak becus. Padahal aku udah usaha. Memang restoran lagi sepi, tapi kenapa nyalain aku terus? Iya, aku percaya. Aku percaya kamu tuh udah berusaha banget untuk mikirin restoran. Ya bayangin aja kalau ini sampai jadi kenyataan. Bayangin, hah? Gimana gua bisa hidup tenang? Gimana? Setiap hari di teror. Ya udah, sekarang kamu ambil wudhu, lalu kamu sholat ya. Cuma sholat. Setiap kali aku sholat juga gak menjamin. Gak bakal ngejamin aku bisa hidup tenang. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Mau kita ada masalah, mau gak ada masalah, kita tuh gak boleh menjauhi Allah, Mas. Dah, berhenti. Berhenti ceramahin aku terus. Yang aku butuh duit, bukan ceramah. Duit! Maaf, tapi sepertinya kita lagi belum bisa bayar utangnya ke Bu De. Tolong kita dikasih waktu 1 minggu lagi. Apa kalian bilang 1 minggu lagi? Hah, enak aja. Heh,
Kemarin kalian minta waktu 1 minggu. Hari ini kalian mau minta waktu lagi. Kalian pikir kalian ini siapa? Hah? Mau bikin saya bangkrut ya? Bukan gitu, Bude. Ya cuma ini keadaannya restoran memang lagi sepi. Bodoh amat! Bukan urusan saya ya. Restoran kalian mau rame, mau sepi. Jangan alasan deh sama saya. Jadi, kamu itu ya, jadi laki-laki kamu itu gak becus. Gak punya duit, kere, pakai sok-sokan bikin restoran mewah. Buka aja baru pinggiran jalan sana yang murahan sekalian. Bude! Aku emang punya utang sama Bude. Tapi Bude keterlaluan. Bude udah menginjak harga diri saya. Oh, jadi kamu bicara harga diri di depan saya ya? Hah? Kamu tuh gak punya duit. Kamu tuh kere, bisa kemana-mana. Masih berani bicara harga diri di depan saya. Kalau buat saya, harga diri itu cuma uang. Cukup, Bude! Hah? Mas, tolong sabar, Mas. Sabar ya, Mas ya. Dengar ya, saya akan dapat polisi. Saya gak peduli, walaupun Aisyah itu ponakan saya. Capkan itu baik-baik! Pusing, Pak. Bude, kamu gak punya hati, gak punya rasa empati. Ya udah injek harga diri aku, Aisyah. Iya, Mas. Iya, aku tahu. Cuma kamu harus sabar, Mas. Aku minta maaf ya, Mas, ya, atas perkataan Bude aku. Bukannya ditolongin, kek. Malah mau dilaporin ke polisi. Apa coba? Dia kan punya restoran juga. Seharusnya tahu dah rasanya sepi pelanggan. Mudah-mudahan bangkrut. Mas, astagfirullahaladzim, Mas. Mas, kamu gak boleh dong ngomong kayak gitu. Dia kan masih saudara kita. Ya mungkin Bude gak ngomong kayak gini karena dia tuh emang butuh uang juga. Lagian menurutku Bude udah baik kok sama kita, Mas. Ya dia udah ngasih tempo untuk kita bayar utangnya, ya udah baik banget. Aku heran sama kamu ya. Kamu kok malah belain dia? Hah? Kamu cuek banget dengan masalah kita? Enggak, Mas. Enggak. Aku sama sekali gak cuek. Ya, aku juga mikirin. Cuma masalahnya, percuma kalau kamu marah-marah. Wah, kita kan gak dapat solusinya. Maksudnya aku, udah. Pelan-pelan, Mas. Kita tuh bersabar aja. Sabar, Mas. Sabar gimana? Hah? Utang makin numpuk. Kalau aku gak bayar utangnya, aku masuk penjara. Atau kamu mau aku masuk penjara? Senang aku masuk penjara gitu? Ya Allah, Mas. Ya enggak, Mas. Masa mana mungkin sih kalau aku tuh suka kamu masuk penjara? Ya enggak lah, Mas. Mas, aku tuh selalu ngedoain kamu. Ngedoain restoran ini supaya rame, Mas. Aku tuh selalu berdoa aja, Mas. Percuma berdoa, percuma! Sama ini kamu berdoa kan? Terus apa hasilnya? Nggak ada kan? Nggak pernah dikabulin kan? Utang kita makin numpuk, masalah datang terus. Restoran ini sepi pelanggan! Percuma berdoa! Pokoknya aku harus cari cara gimana restoran ini bisa ramai lagi. Lu ingat gak sih bawa teman SMA kita dulu? Ya bang. Ingat gak? Ingat bang. Wah, sekarang kehidupannya itu mewah. Sekarang dia udah jadi orang kaya sekarang. Ah, yang benar bang. Perasaan perusahaannya bangkrut kemarin bang. Nah, itu dia. Dia itu ikut pesugihan di Gunung Kawi. Dia nurut sama siluman kepala kerbau. Mulai dari situ, kehidupannya dia itu semakin mewah. Dan semakin kaya dia. Luar biasa dia sekarang. Hebat juga bang. Emang sih, kalau mau kaya, kita harus ikut persugihan, bang. Tapi ada syaratnya. Ya, kaya sih kaya. Tapi kalau yang kaya begitu-begitu, gua ogah. Gua nggak mau. Lu mau kayak gitu? Gak lah, bang. Nih, asal lu tahu ya. Kalau lu mau ikut kayak begitu, gua tuh tumbal. Lu mau jadi tumbal? Gak, bang. Aduh. Kayaknya bisa nih kalau aku coba. Itu setelah saya lepas dari bekerja selama kurang lebih 5 tahun, saya buat kayak dagang. Saya di sana diajak seperti kayak mandi bunga, mandi kembang, kayak kembang 7 rupa sama telur. Saya dimandiin di ini, katanya sih buat ajian katanya. Numawa manso malah demi yang lep
mlebu ing kono iso dipateni. Mau apa sampean ke sini? Maaf, Pak. Maafkan saya. Saya datang ke sini karena saya ingin restoran saya ramai pengunjung, sukses, dan saya banyak duit, Mbak. Sampean datang ke tempat yang tepat. Jiwamu ikut pesugihan itu harus kuat mental. Kalau tidak, bisa-bisa sampean hilang di hutan ini. Jangankan sampean manusia, jin saja belum tentu bisa keluar hidup-hidup dari hutan ini. Kalau sampean tidak sanggup, mending pulang saja. Tidak, Mbak. Tidak, Mbak. Saya sanggup. Saya sanggup, Mbak. Untuk memulai perjalanan ritual ini, sampean harus masuk ke dalam hutan. Sanggup? Sanggup, Mbak. Kalau sampean bertahan, nanti akan menemukan danau kecil. Sampean semedi di sana. Sampai datang siluman berkepala kerbau bersedia menghampiri sampean. Monggo. Permisi, Mbah. Oh,